Bin. Amin. Majelis kita ini menjadi majelis bangkai, busuk, berbau, berulat. Tidak ada maknanya kalau tidak diisi dengan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk umat kami, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yarham saghirana, orang yang tidak sayang kepada anak-anak, walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, tidak sayang kepada anak, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang sama-sama kita hormati, Ibu Bupati Kabupaten Bima, Bapak Wakil Bupati, Ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bima, hadir pula bersama kita Bapak Sekda, Bapak Kepala Pengadilan Negeri, alim ulama, qori kita yang suaranya Masya Allah Tabarakallah, saya selama ini melihatnya hanya di YouTube saja, malam ini Ustaz Samsuri Firdaus, betul? Yang baru saja melangsungkan pernikahan. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Sahabat saya yang membawa saya berkeliling di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ustaz Zaki Abdillah. Tak dapat saya sebutkan satu persatu semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Semua yang hadir malam ini pulang mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Tapi dia tetap beragama, dia cinta dengan agama, dia tetap bernegara. Kenapa? Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Jadi kita tidak perlu meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia untuk berislam, dan kita tidak perlu meninggalkan Islam untuk menjadi orang yang nasionalis. Paham? Masya Allah, enak ceramah di tempat orang yang cerdas. Lalu kemudian bagaimana dengan hijrah? Hijrah itu Masya Allah Tabarakallah, Ustadz Abdul Somad sampai hari Kamis ceramahnya malam Jumat, persis seperti peristiwa hijrah. Ini tidak direncanakan sama sekali. Saya ketika diundang Ustaz Abdul Somad nanti datang ke Bima, kata Ustaz Zaki Abdillah, enggak ada saya pikirkan, karena hijrah itu hari Kamis malam Jumat, kalau gitu berangkatnya hari Kamis malam Jumat. Bertepatan, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa kita bertemu di Bima hari Kamis malam Jumat. Kata orang jangan keluar malam Jumat, banyak hantu. Hantu-hantu semuanya lari, setannya sudah pada lari semuanya. Jadi kalau ada suami ibu besok yang tidak sholat subuh, itu bukan salah setan, tapi salah. Banyak sekarang orang menyalahkan setan. Kamu kenapa gak sholat? Aku sebetulnya mau sholat, tapi digoda setan. Sudah dibacakan Ustaz kita tadi, setannya sudah lari semua. Kalau begitu yang salah orangnya. Orangnya sudah kesetanan, setannya pula sudah keorangan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari Kamis berkumpullah kepala suku di sebuah tempat balai pertemuan, namanya Darun Nadwah. Apa namanya? Darun Nadwah. Dar rumah, Nadwah tempat perkumpulan. Rumah tempat perkumpulan itu dibangun oleh seorang laki-laki namanya Qusay Abdullah. Nabi Muhammad nama ayahnya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasib bin Abdi Manaf bin Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasib bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay lah yang membangun tempat itu. Nabi tidak bertemu karena kakeknya yang kelima jauh di atas. Lalu kemudian dalam pertemuan itu pimpinan sidang menanyakan, agenda pertemuan kita pada hari ini hari Kamis, kita akan membahas bagaimana cara membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
orang yang bakhil, pelit adalah orang yang ketika disebut nama Nabi, dia tak mau berselawat. Maka kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ditanyakan oleh kepala sidangnya, siapa di antara kalian yang punya ide yang bagus, yang cerdas, yang efektif untuk membunuh Muhammad sallallahu alaihi? Yang satu angkat tangan, saya punya ide. Apa ide kamu? Bagaimana kalau dia kita buang di tempat yang jauh supaya kita aman di sini, mau mabuk, mau menyembah berhala, mau berzina sesuka hati kita, supaya tidak ada yang mengganggu kita. Kita buang dia ke tempat yang jauh. Kata ketua sidangnya, saya tidak setuju. Kenapa? Karena kalau dia kita buang di tempat yang jauh, nanti di sana dia punya pengikut, dia orangnya punya aura karismatik, dia orangnya karismatik kepemimpinan, nanti di sana dia punya rakyat, nanti di sana dia punya pengikut. Tiba-tiba pengikutnya datang ke Makkah, mati kita semua dia bunuh. Usul yang pertama ditolak. Ada yang punya ide lain? Angkat tangan lagi. Jadi ternyata orang kafir musyrik jahiliyah yang katanya jahil, jahiliyah bodoh itu bermusyawarah. Jadi kalau ada orang sekarang memutuskan perkara tidak musyawarah, berarti lebih jahiliyah dari jahiliyah. Ada ide yang kedua? Ada. Apa usul kamu? Bagaimana kalau dia kita masukkan ke dalam kotak, kita buat kotaknya dari kayu, kita paku, kita ikat, kita letakkan dia di samping Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering, panas. Bapak ibu tahu bagaimana panasnya kota Makkah Al-Mukarramah. Bima ini termasuk panas atau dingin? Tapi perasaan saya dingin. Ada yang bilang panas dingin, Pak Ustaz. Itu berarti demam. Bapak ibu, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, bisa ke Makkah Al-Mukarramah. Itu diletakkan sendal swalo, sendal jepit di atas gurun pasir Makkah, langsung gulung jadi martabak saking panasnya. Jadi mereka katakan, bagaimana kalau dia kita ikat, masukkan ke keranjang, paku, jangan kasih makan, jangan kasih minum, kering sampai mati. Kata ketua sidang, saya juga enggak setuju. Kenapa? Karena dia punya pengikut di samping-samping kota Makkah ini banyak. Banyak follower, viewer, dan subscriber. Kalau sampai kita siksa dia di samping Ka'bah, nanti mereka akan bergejolak, akan terjadi revolusi, hancur kota Makkah. Lalu kemudian, ada yang punya usul lagi? Ada yang ketiga punya usul. Apa pendapat kamu? Mudah saja. Gak usah kita antar dia di tempat yang jauh, buang-buang energi. Gak usah kita ikat dia di dekat. Capek-capek aja buat keranjang, buat kerangkeng. Lalu bagaimana? Malam-malam, jam 1 malam, kita utus anak muda yang paling kuat tenaganya, membawa pedang paling panjang, paling tajam, sekali cincang kepalanya, putus, mati, selesai. Bagus juga ide. Bapak ibu setuju? Saya mancing aja sih. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata ketua sidang, dia tidak setuju. Kenapa? Ini berbahaya. Kamu lupa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang mana? Dia bukan manusia sembarangan. Dia adalah anak Abdullah, Abdullah anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib anak Hashim, Hashim anak Abi Manaf, Abi Manaf anak Qusay, keturunan dari Adnan, keturunan dari Ismail, keturunan dari Ibrahim alaihi salam. Dia adalah anak keturunan dari para nabi dan dia adalah suku termulia orang Quraisy. Kalau sampai dia mati terbunuh, Makkah akan hancur. Kenapa? Karena semua akan menuntut balas.
akhirnya sidang pun deadlock. Akan dilanjutkan setelah yang satu ini. Kalau kita di TV ada iklannya. TV mah hebatnya enggak ada iklan. Lalu kemudian setelah itu apa yang terjadi? Muncul satu orang pakai jubah, pakai sorban, jenggot dan kumisnya putih. Orang menganggap dia adalah tokoh masyarakat, padahal dia adalah setan. Isinya setan yang menyamar jadi manusia. Kata dia, dia punya ide. Apa itu usulnya? Bagaimana kalau yang mencincang jangan satu orang? Karena kalau yang mencincang membunuh itu satu orang, maka satu orang saja nanti yang akan dituntut. Tapi setiap suku kirimkan anak muda. Satu suku anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, satu suku anak muda, sehingga semuanya terlibat. Kalau semua terlibat, maka tidak akan ada yang menuntut karena semuanya sudah bersekongkol. Inilah namanya kejahatan berjamaah. Lebih afdol 27 kali lipat. Bagus ide ini. Siapa yang punya ide ini? Ide ini diberikan oleh seorang iblis. Bukan seorang iblis. Kalau iblis itu kan berekor, seekor iblis. Ide ini diberikan oleh iblis yang disetujui oleh ketua sidang. Nama ketua sidangnya adalah Umar bin Hisham. Kalau saya sebut Umar bin Hisham, banyak orang enggak tahu. Umar bin Hisham itu siapa, Pak Ustaz? Namanya Umar bin Hisham, tapi nama kerennya Abu Jahal. Kalau itu kami kenal, Pak Ustaz. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza siapa, Pak Ustaz? Kami kenal. Nama kerennya Abu Lahab. Kalau itu kami kenal. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya nama keren siapa. Namanya siapa? Ustaz Abdul Somad. Nama kerennya Uwas. Kadang kita kenalan sama orang, kita gak tahu orangnya jujur. Nama kamu siapa? Ibrahim. Pas dicari di Facebook gak ketemu. Pas lihat ada foto, ini orangnya, tapi namanya lain. Siapa? Bram. Mohon maaf Pak Bram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga dengan ini. Akhirnya kepala sidang, Ustaz Somad, iya. Siapa nama kepala sidang tadi? Umar bin Hisham. Abu Jahal, iya. Abu Bapak Jahal, bodoh. Abu Jahal, Pak bodoh. Orangnya bodoh kenapa? Otaknya cerdas. Dia kalau yang untuk dosa, dia cerdas. Mana tahu nanti kita ada rapat di masjid. Rapat, panitia, tabligh akbar, menyambut satu Muharram. Gimana? Ada ide? Ustaz siapa yang kita undang? Gak ada ide dia. Tapi begitu ditanya, gimana kalau kita menghadirkan artis dangdut pakai rok pendek? Langsung. Menurut saya, itu nanti aku. Kalau untuk yang jahil-jahil, otaknya cerdas. Karena dia disupport oleh setan. Ustaz Somad, beda setan dengan iblis itu apa? Nama komunitasnya jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Jin. Ada yang jin Islam. Wa anna minnal muslimun. Jin Islam. Golongan yang satu lagi, wa minnal qasitun. Jin yang tidak baik, yang jahat ini namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu general manager. Yang paling tinggi namanya iblis, anak-anak buahnya namanya setan. Setan itu terdiri dari dua golongan. Yang kelihatan manusia, yang tidak kelihatan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kamu mau ke mana? Aku mau dengar tabligh akbar pengajian. Di mana? Di halaman kantor Bupati Bima. Siapa yang ceramah? Ustaz Abdul Somad. Bagus, kita main gaple. Berarti yang ngajak itu saya. Nanti kalau ada yang membuli, setan. Setan yang punya paket 2 giga. Apa yang terjadi ketika itu? Ini idenya mantap. Setiap suku, satu anak muda, satu anak muda yang paling gagah perkasa, yang lengannya paling tegap, ambil pedang paling tajam, jam satu malam masuk ke rumah Muhammad sallallahu alaihi. Cincang kepalanya,
selesai. Efisien dan efektif. Kapan kita laksanakan? Nanti malam. Jangan tunda lagi. Lalu kemudian sidang pun selesai, ketuk palu, mereka pun bubar. Lalu kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi Muhammad punya sahabat namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi karena anaknya seorang gadis bernama Sayyidatuna Aisyah menikah dengan Nabi, bahasa Arabnya anak gadis itu Bakr atau Bikr. Maka bapaknya disebut bapak gadis Abu Bakr. Nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abu Quhafah. Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bonehaba. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam Abu Bakar kita hijrah. Ini hari Kamis sidang, pas malam Jumat. Siang Kamis Nabi mendatangi rumah Abu Bakar. Abu Bakar, nanti malam kita hijrah. Mengapa nanti malam ya Rasulullah? Karena nanti malam akan ada anak-anak muda yang gagah perkasa. Jam 1 malam mereka akan datang membawa pedang. Mereka akan memancung kepalaku, mencincangku. Sebelum mereka datang, kita sudah keluar nanti malam. Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad bisa tahu? Ternyata ruang sidang itu dipasang penyadap. Oleh siapa? Intel. Punya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di ruang sidang itu ada Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril datang. Ya Rasulullah, ya. Nanti malam sebelum anak muda itu datang, kau cabut duluan. Oke, okay, I'm coming. Abu Bakar siap karena memang dia sudah lama menunggu perintah. Sahabat yang luar biasa. Lalu kemudian Nabi pun pulang berkemas-kemas, bersiap-siap. Dan pada waktu malam Nabi pun bersiap. Nabi itu habis sholat isya tidur. Tidur yang paling berkualitas habis sholat isya. Tidak boleh ngomong setelah sholat isya kecuali tablik akbar. Ini malam ini acaranya setelah isya kan? Kok boleh? Karena pengajian. Aslinya enggak boleh. Makanya di pondok-pondok pesantren tahfiz Quran habis sholat isya tidur, mudah bangun jam 2 malam. Tidur Nabi enggak lama-lama. Nabi itu tidurnya sedikit. Beda dengan Abu Somad, dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Naik pesawat tidur. Buka kaca lihat masih di awan, tutup lagi. Sampai di hotel tidur. Lalu kemudian tidur itu paling bagus. Kalau isya jam 8, 9, 10, 11, 12, 1. Biasanya Nabi bangun malam jam 1 dia pergi ke Masjidil Haram salat tahajud. Kenapa salat di samping Ka'bah mesti malam? Karena kalau siang banyak orang kafir musyrik jahiliyah mencekik lehernya, menyungkup kepalanya. Jadi kalau ada dekat rumah kita ada orang enggak pernah ke masjid, jangan suuzon karena dia takut dicekik Abu. Bapak ibu pun juga kalau yang belum pernah ke masjid, nanti kalau ditanya sama tetangga sama ustaz, kenapa enggak pernah ke masjid? Saya ke masjidnya jam 1 malam. Seperti Rasulullah. Kalau di siang hari saya takut dicekik. Ini tidak ada di Bima. Ini adanya di kampung saya di Riau. Di Bima semuanya orangnya ke masjid, betul? Assalatu wassalamu alaik. Tadi waktu saya dari airport menelusuri laut, melihat matahari tenggelam, indahnya masya Allah, saya rekam. Beginilah suasana di kota Bima. Anak-anak semuanya pergi ke masjid sehingga sepi. Masya Allah indahnya. Betul, ini bukan basa-basi. Benaran ke Allah. Alaika ya man, ya man, asra bika al-muhaiminu layla. Masya Allah. Ada beberapa orang perempuan saya lihat di tepi pantai, tapi tidak banyak. Mungkin mereka sedang halangan semua. Itulah hebatnya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam malam itu dia keluar dari rumah.
Begitu Nabi keluar dari rumah, bangun dia jam 1 malam, dia keluar dari rumah, anak-anak muda sudah siap mau masuk ke dalam, mau mencincang kepalanya. Nabi membuka, itulah ayat yang selalu kita baca setiap malam. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surat yang selalu ibu baca kan? Waj'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan bagian depannya ada tembok. Wa min khalfihim sadda, kami jadikan belakangnya ada tembok. Fa'aghshaynahum, kami tutupi mereka, mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa melihat. Ini ayat dalam surat Yasin bercerita tentang Nabi hijrah keluar rumah tidak dilihat oleh anak muda. Jangan dipakai saat razia lalu lintas. Negara dengar ceramah Ustaz. Besok begitu nampak razia langsung. Wajahlah kubah ini ayat. Begitu lewat depan polantas, loh, kok bapak ngeliat? Kata pak polisi, aku dengar ceramah juga. Kok aja yang baca Yasin? Jadi kenapa kita disuruh tiap malam baca Yasin? Kalau malam Jumat, man qara'a surat al-kahfi, siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat, sore Jumat, petang Jumat, pagi Jumat, adha'alahu min nur, Allah berikan dia cahaya pencerahan. Ma bainal jumu'ataini, antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang akan datang. Tapi surat Al-Kahfi, surat Yasin tidak dibaca cuma malam Jumat. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, gak disebut malam Jumat, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Jadi kalau ada orang mengatakan, kamu baca Yasin malam Jumat? Iya, membaca Yasin malam Jumat itu adalah bid'ah. Nabi gak nyebut malam Jumat. Siapa yang baca Yasin pada suatu malam? Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam, berarti masuk malam apa malam? Malam. Dalilnya umum. Jadi baca Yasin, terserah, gak mesti pada malam Jumat. Surat Al-Kahfi dikhususkan malam Jumat, malam yang lain boleh. Lalu kemudian kalau kita disuruh membaca itu malam Jumat, sebenarnya kita sedang mengenang peristiwa hijrah setiap malam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Menetes air mata mengenang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi sekarang banyak orang baca Yasin, dia enggak merenungkan isinya. Kenapa? Karena dia enggak baca dengan makna, dia enggak baca perenungan, dia enggak pahami. Dia baca sampai ujungnya. Allah, sirun. Patakun. Jauh. Bocok kota deh. Ustaz Somad, jangan ejek orang baca Yasin. Hari ini orang sibuk dengan drama Korea. Hari ini orang sibuk dengan fashion show. Orang sudah mau baca Yasin itu sudah alhamdulillah. Tapi kita inginkan ada kualitas yang lebih baik. Yang selama ini belum baca sudah mulai baca. Yang selama ini bacanya kalau mau baca rame-rame. Kalau pas lagi rame baca. Kenapa? Karena bisa tanpa suara. Yang sudah mau baca alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah. Hari Medina tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar. Setelah Nabi berlalu, barulah mereka tersadar, mereka terbangun, mereka terpukau, mereka masuk ke dalam rumah. Lalu kemudian mereka melihat ada sesosok di atas tempat tidur. Mereka mencabut pedang. Inilah dia. Kata satu orang di antara mereka, kita buka dulu. Kita lihat dulu apa isinya. Jangan-jangan bantal guling. Begitu dibuka, ternyata di dalamnya ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Iya. Muhammad mana? Mana aku tahu katanya. Aku tidak tahu. Kenapa kau di sini? Dia minta aku tidur di sini. Yang menemani di atas Abu Bakar, yang menggantikan di tempat tidur
pertanyaannya, mana yang lebih berat tugasnya, naik ke atas tengah malam atau tidur? Kalau gitu pilih mau tidur mau. Resiko yang paling berat adalah tidur. Bayangkan kalau mereka 12 orang gak membuka selimut, apa gak jadi keripik pisang? Itu menunjukkan kalau resikonya berat, mati, pilih saudara. Tapi kalau untuk yang ringan, pilih teman. Begitu ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti orang sekarang. Kalau yang giringan enak-enak, saudara. Giringan babak belur, teman. Itu bukan teman namanya. Itu namanya teman makan jeruk. Lalu kemudian mereka pun mencari. Dia sudah pergi, dia sudah hilang. Nabi Muhammad SAW tidak langsung pergi. Karena kalau dia langsung pergi, pasti mereka akan kejar. Dia transit dulu selama 3 hari 3 malam. Hari Kamis malam Jumat, dia menginap 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Ahad malam Senin, barulah mereka bertolak. Di mana dia pergi? Namanya Jabal Sur. Kalau turun wahyu namanya Jabal Nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Jabal Nur. Tempat hijrah namanya Jabal Sur. Ini jamaah haji pulang cerita sama tetangga, kemarin saya tempat Nabi menerima wahyu di Jabal Sur. Yang cerita lupa, yang dengar gak tahu. Sama-sama ngaku. Yang biasanya jamaah haji umroh naik ke atas itu Jabal Nur, guys. Jabal Sur curam, sulit, terjal, payah. Kita paling diajak sama guide di bawah, jamaah sekalian, kita sedang berada di Jabal Sur. Di mana Pak Ustadz itu di atas, kita enggak usah naik ya, panas sekali jauh. Dah kita putar. Ya, hai. Klok setelah itu. Naiklah Nabi ke atas berdua dengan Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Kenapa? Senter belum ada. Tidak pakai obor. Kenapa? Karena kalau terang kelihatan langsung dikejar oleh kafir musyrik jahiliyah. Gelap-gelap mereka naik ke atas. Sampai di atas ada gua. Gua yang paling banyak di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Ketika Nabi mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa Abu Bakar? Boleh jadi ada singa yang sedang tertidur di dalam. Boleh jadi ada ular berbisa sedang tidur di dalam. Kalau aku yang masuk ke dalam, yang bersedih hanya anak istriku. Tapi kalau engkau yang meninggal ya Rasulullah, risalah Islam tidak akan sampai ke Bima ya Rasulullah. Yang ucapan Bima tadi itu tambahan dari saya. Abu Bakar gak ada ngomong. Risalah Islam tidak akan sampai ke penjuru dunia ya Rasulullah. Yang masuk ke dalam duluan adalah Abu Bakar Siddiq. Makanya jangan kita marah kalau disebut Abu Bakar radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Kenapa? Nyawanya dia berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba andai yang diajak Nabi hijrah waktu malam itu bukan Abu Bakar tapi Abdul Somad. Apa kata saya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, silakan masuk duluan. Karena engkau akan diselamatkan Allah. Ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel, ada Munkar, ada Nakir, ada Rakib, ada Atid, ada Malik, ada Ridwan. Kalau aku, jangankan TNI Polri, Satpol PP pun enggak ada. Kecuali di Bima. Di Bima lengkap semua personil. Lengkap dengan senjata. Loh, kemana senjata tadi kok hilang? Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam. Gelap. Dia awasi, dia bersihkan. Ternyata sudah tidak ada. Tidak ada binatang berbisa. Tidak ada harimau, tidak ada singa. Lalu kemudian ada lubang. Dia duduk. Dia tutup lubang itu dengan belakang. Dia duduk. Kakinya dia selonjorkan. Lalu Nabi SAW, masuklah ya Rasulullah. Semua sudah aman ya Rasulullah. Nabi pun masuk ke dalam. Lalu kemudian Nabi SAW meletakkan tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun. Mengapa Nabi terbangun? Ada menetes air dari atas. Batu. Tidak mungkin embun. Tidak mungkin pohon kayu. Air apa ini Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Engkau rindu?
Apa yang buat engkau menangis, ya Abu Bakar? Aku disengat binatang berbisa, ya Rasul. Kakinya tidak dia gerakkan karena takut Nabi terbang. Malam ini yang dipanggil, berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Abdul Somad. Berikut ini akan kita dengarkan ceramah dari Ustaz Abdul Somad. Dipanggil Ustaz, dipanggil Doktor, tapi belum pernah saya dipanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abdul Somad, disambut oleh jamaah radhiyallahu an. Abu Bakar diridhai Allah. Kenapa? Nyawanya dia berikan, dirinya dia jadikan tebusan. Binatang berbisa menyengat kakinya, tak dia gerakkan, sampai akhirnya air mata, kaki bisa dia tahan, tapi ada satu yang tak bisa tahan. Air mata menetes jatuh ke bawah, jatuh tepat ke pipi Nabi Muhammad SAW. Andai kita yang memangku Nabi malam itu, lompat kita duluan. Maafkan aku ya Rasulullah, gak sadar aku lagi itu. Begitulah ceritanya Nabi Muhammad. La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin zahaban, seandainya ada di antara kalian yang bisa mensedekahkan, mewakafkan emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai satu genggaman Abu Bakar Siddiq. Apakah ada orang sekarang yang mencaci maki Abu Bakar Siddiq? Ada kelompok Syiah, mereka tiap hari mengatakan Abu Bakar laknatullah alaih, Umar laknatullah alaih. Nabi sudah memprediksikan bahwa di akhir zaman, di awal zaman, di tengah zaman ada orang mencaci maki Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq digelar dengan Abu Bakar ini Siddiq di bulan Ramadan. Al-Khalifatul Awal Abu Bakar ini Siddiq. Jawabannya radhiyallahu anhu. Belum pernah ketika protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Kenapa tidak ada jamaah menyebut dia diridhai Allah? Kita hanya baru berharap mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang sudah pas jam 10. Belum lagi hijrah. Hijrah 8 hari 8 malam, azan subuh baru selesai ini. Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Tausiah Ustaz Abu Somad di lapangan kantor Bupati Kabupaten Bima. Ustaz Abu Somad ini seorang ustaz yang luar biasa. Salah, yang betul adalah biasa di luar. Di tempat lain Abdul Somad susah mau ceramah di tanah lapang. Dia mesti dikurung dalam masjid, kecuali di Bima. Pak Kesra itu masjid. Iya, itu masjid agung, Pak Ustaz. Kenapa kita enggak dalam masjid? Saya pun heran. Biasa Ustaz Abdul Somad dalam masjid. Kenapa di Bima ini di luar masjid? Rupanya kalau sampai sebanyak ini masuk masjid, masjidnya meledak. Ramai sekali. Maka dibuat di luar masjid. Yang saya tanya tadi Bapak Kabak Kesra. Bapak, jabatannya Kabak Kesra. Nah, saya ini PLT, Pak Ustaz. Tahu Bapak Ibu arti PLT? PLT itu artinya pejabat lillahi ta'ala. Paling ikhlas. Mudah-mudahan Allah pikir beliau istiqomah. Amin. Ini kedatangan Ustaz Abdul Somad ini adalah berkat kerja keras beliau dengan Ustaz Zaki Abdillah. Allahu Akbar. Sampai mana tadi, lupa ceramah. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selama di atas itu mesti ada satu yang berjaga-jaga mengawal di bawah. Jangan sampai musuh ada kelihatan. Yang mengawal di bawah itu namanya Amir bin Fuhairah, pura-pura mengembala kambing. Dia ngontrol. Kalau ada orang kasih kode, kayaknya waktu itu belum bisa miss call. Kalau ada orang kasih kode. Ada yang menemani di atas, Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan di tempat tidur, Ali bin Abi Thalib. Ada yang membawa makanan, Asma. Ada yang membawakan berita, Abdullah. Ada yang mengawal di bawah, namanya Amir bin Fuhairah. Ini kalau menurut bahasa kampung saya, the right man on the right place. Orang yang tepat di tempat yang tepat. Ditempatkan dia di sini. Ini jadi kepala dinas, ini jadi kepala kantor, ini jadi kepala badan, ini yang ada kepala, ini enggak ada.
supaya bekerja ini. Jadi pelajaran dari hijrah ini luar biasa Bapak Ibu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak langsung berangkat? Kalau langsung berangkat diikuti musuh, biarkan suasana tenang. Sama seperti Bapak Ibu minum kopi, diaduk. Setelah diaduk enggak langsung minum. Kita biarkan dulu tenang 3 hari. Setelah 3 hari baru kita minum. Lalu setelah 3 hari, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, hari Ahad malam Senin, barulah Ustaz Somad pulang ke Pekanbaru Riau. Jadi saya sampai hari Ahad nanti berkeliling. Jangan pulang. Oh bahaya, nanti disangka buka cabang. Lalu kemudian, sampai mana tadi? Lalu kemudian, saya kalau ketemu simpang itu lupa. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang berada di dalam gua, datanglah orang kafir musyrik jahiliyah. Naik mereka ke atas mengejar. Abu Bakar Siddiq ketakutan menggigil. Lau absara, seandainya mereka melihat kaki mereka, la absarana, mereka pasti melihat kita ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ma dhannuka bitsnaini, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu tsalithuhuma, ada Allah yang ketiga. Kalau kau sangka di sini kita cuma berdua, ada Allah, maka kita akan kuat kalau kita bersama dengan mereka. Buat jalur khusus, dia tahu jalan. Maka kemudian Nabi pun bertolak. Lalu kemudian mereka 8 hari 8 malam berangkat hari Ahad malam Senin sampai di Quba hari Senin. 8 hari 8 malam perjalanan panjang. Di dalam perjalanan panjang itu macam-macam mereka lewati. Kalau kita bahas 8 hari 8 malam ini, sampai saya ceramah seminggu lagi, habis jadwal yang lain. Lalu dalam perjalanan itu apa saja yang mereka lihat Pak Ustadz Abdul Somad? Begitu mereka siang harinya dalam keadaan naik onta, panas terik, tiba-tiba di kejauhan nampak seperti debu yang naik ke atas. Kalau kita sedang berada di gurun pasir, tiba-tiba nampak ada debu yang naik ke atas, itu berarti ada orang yang sedang mengejar kita di belakang. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada orang ngejar kita ya Rasulullah. Ya. Nabi tetap naik unta pelan. Yang mengejar itu nampaknya naik kuda kejang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Begitu sudah datang mendekat, ujung kaki kudanya terperosok ke dalam pasir dan kudanya jatuh, dia pun berguling-guling. Laki-laki yang mengejar itu namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada apa hai Suraqah bin Malik?" "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di kota Makkah mereka sedang mengadakan undian. Siapa yang bisa membawa kepala Muhammad baik hidup maupun mati, dia akan diberikan 100 ekor unta. Satu ekor onta paling murah 50 juta. Sebetulnya lebih, tapi karena kita udah lama kenal ya 50 juta. Kalau satu ekor onta 50 juta kali 100 ekor berarti? Hah? Pokoknya banyak lah. Cendol kita berenang dalam cincau. Tapi ketika tadi aku melihat engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumur hidupku aku tidak pernah jatuh dari kuda. Seumur hidupku aku berhasil pembunuh bayaran. Tapi begitu kuda aku jatuh, aku berpikir bahwa yang ku kejar ini adalah bukan manusia biasa. Saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa pesan Nabi kepada Suraqah bin Malik? Aghib anna, silakan kau pulang tapi sembunyikan berita tentang kami. Jangan kau update status. Jangan sampai kau ceritakan, aku tadi baru ketemu Nabi Muhammad di jalan. Ada yang mesti kita jaga rahasianya. Tak semua mesti diceritakan. Ini pelajaran tentang Suraqah bin Malik. Ini banyak suami-suami sekarang semua tentang istrinya dia ceritakan. Pagi-pagi istrinya masak nasi goreng pedas, pedas sekali. Dia minum kopi, pahit sekali. Pas mau tidur malam, rasanya mau mati. Betul-betulan. Nabi SAW mengatakan, "Arif anna, sembunyikan berita tentang kami." Suraqah bin Malik pulang. Apa pelajaran tentang Suraqah? Suraqah keluar dari rumah niatnya baik apa jahat? Baik. Suraqah keluar dari rumah niatnya ingin membunuh Nabi.
tapi dia pulang membawa, yang dia bawa adalah lebih baik daripada 100 ekor unta, karena yang dia bawa adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bandingkan dengan orang sekarang keluar dari rumah membawa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, tapi setelah pulang yang dia bawa adalah selingkuhan. Istrinya tegar dan pandai menyanyi. Pergilah kasih, janganlah selingkuhan. Itu pun tidak ada di Bima. Itu hanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus dan Pluto. Suraka bin Malik keluar rumah niatnya bayar pejahat. Jahat. Ingin mengambil uang Arab, membunuh Nabi. Tapi pulang dia membawa hidayah Islam. Berapa banyak orang keluar rumah niatnya baik, tapi ternyata pulang dia bawa uang haram. Dan kalau ada suami-suami yang pulang bawa uang haram, apakah ibu mau nerima? Masya Allah. Tidak. Tidak. Hebatnya perempuan-perempuan yang tangguh dan luar biasa. Lalu kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Sampai dia lanjutkan perjalanan, panas, kering, kerontang. Mereka mampir ke tempat peternakan kambing. Sudah merupakan hukum yang tidak tertulis. Kalau mampir ke tempat peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Sepelit-pelitnya orang kafir musyrik jahiliyah, kalau ada ternak kambingnya, boleh minta air susu kambing. Jadi kalau ada orang sekarang ini enggak mau ngasih air susu kambing, tapi hebatnya orang Bima, jangankan air susu kambing, air susu kuda liar pun dia kasih. Kuda liar, tidak ada air susu kambing, kata peternak. Karena ini musim kemarau, ini hanya ada kambing yang kurus saja. Dibawakannya kambing yang kurus, didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diperaskan dapat satu gelas. Bagian bawahnya dibasuh, bagian bawah gelas itu dihapus Abu Bakar dengan sorbannya supaya pasirnya tidak menetes ke kain Nabi. Lalu diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun meminum. Ketika Nabi meminum air itu, apa kata Nabi? Apa kata Abu Bakar Siddiq saat melihat Nabi meminum? Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air susu kambing sampai hausku hilang. Saya ketika membaca hadis ini nampaknya buku salah cetak. Yang nulis Nabi atau Abu Bakar? Saya ulang sekali lagi. Nampaknya yang dengar udah enggak konsen. Yang minum ini Nabi apa Abu Bakar? Nabi kan? Yang bilang hausnya hilang Nabi Abu Bakar? Kenapa Nabi yang minum haus Abu Bakar hilang? Ini buku salah cetak. Baca buku lain sama. Fasyariban nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi minum sampai hausku hilang. Ternyata inilah puncak daripada keimanan. Beda kalau saya jalan dengan Ustaz Zaki. Begitu Ustaz Zaki minum, langsung saya komen. Melihat Ustaz Zaki minum, hausku merajalela. Kita belum bisa merasakan perasaan orang lain. Kita hanya menjaga perasaan kita tanpa menjaga perasaan orang lain. Saya ini orangnya termasuk menjaga perasaan orang lain. Dari tatapan mata orang, saya tahu dia gelisah ceramah ini gak habis-habis. Makanya di mana-mana saya ceramah itu saya batasi. Ceramah Abdul Somad tidak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Kecuali di Bima, 2 botol. Masya Allah, tabarakallah. Kadang kita ceramah di kantor. Orang-orang di kantor ini berangkat dari rumah, dia udah kena tekanan. Tekanan siapa? Tekanan orang rumah. Pas di jalan kena tekanan. Tekanan siapa? Razia lalu lintas. Sampai di kantor, ada tekanan lagi. Apa itu? Pengajian. Jadi dianggap Ustaz itu pelengkap penderitaan hari itu. Makanya saya selalu mengatakan, saya ceramah gak lebih dari 60 menit. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa penderitaan ini gak akan lama lagi selalu berlalu. Mana Pak? Mau nyetor ONH? Mau berangkat haji? Ya? Yang berangkat kamu semua istrimu? Saya aja, istri saya belum bisa. Alhamdulillah. Itu istri pulang orang bawa mobil baru. Itu mobil dia.
Begitu dikasih tahu, bini mobil baru bayar DP kredit. Oh, makanya kalau kondangan besok hari Sabtu, hari Ahad, jangan bawa semua perhiasan. Karena tidak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita, Bu. Ini ibu-ibu mau kondangan bawa jam berapa ya? Lihat kan gelang emas tuh. Pantes di Bima ya, pantes. Tidak semua orang ikut senang melihat kesenangan kita. Ditambah lagi ancaman ekonomi sulit, orang pencuri, maling, garong. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya sampai pada suatu malam di suatu kampung, sholat isya jamaahnya lebih 70 orang. Loh, kapan mereka masuk Islam? Itu pertama kali Nabi lewat. Ternyata perjalanan di ujung tanduk terancam mau dibunuh orang. Tapi dakwah tak boleh berhenti. Nabi mengajarkan dakwah. Rukun-rukunnya aja yang dibaca. Al-Fatihah, niat, Al-Fatihah, takbir. Langsung saat itu mereka sholat berjamaah. Makmumnya 70 orang. Lanjut perjalanan. Akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat namanya Quba. Sebelum masuk ke Masjid Nabawi. Sampai di Quba hari Senin. 4 malam menginap di Quba. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. 4 malam berdiri satu masjid. Itulah dia masjid Masjid Quba. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke Masjid Quba. Amin. Siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umroh. Apa Pak Ustaz? Siapa yang sholat di Masjid Quba dapat pahala seperti umroh? Loh, saya kemarin waktu umroh mampir di Masjid Quba, enggak sholat, foto aja Pak. Foto di depan mimbar, foto di samping mihrab, buat vlog, update status, tapi gak sholat. Yang salah siapa? Ustaz Somad. Kenapa aku yang salah? Kamu yang tidak belajar. Panjang umur sehat badan, kita akan umroh insya Allah. Amin. Amin. Ongkos tanggung sendiri. Apa pelajaran dari sini? 4 malam mendirikan masjid. Manfaatkan, jangan mati sebelum bangun masjid. Allahu Akbar. Bisa membangun masjid dengan kekuasaan, pakai kekuasaan bangun masjid. Berdiri Masjid Agung Bima. Allahu Akbar. Bisa bangun masjid. Ustaz Somad, di Bima ini ada masjid terapung. Wow, amazing. Berdiri di pinggir laut. Iya Pak Ustaz, begitu saya lihat tadi ada tiangnya. Mana yang namanya masjid terapung itu memang pakai tiang, cuman pas lagi pasang airnya penuh. Makanya kalau foto pas lagi pasang, pas lagi surut jangan. Betapa indahnya 20 tahun akan datang masjid center terbesar se-Asia Tenggara terapung di atas pantai Bima. Allahu Akbar. Ustaz Somad pernah ke masjid? Oh, idenya dari saya. Ustaz pernah sholat di situ? Enggak. Masya Allah, tabarakallah. Siapapun yang memberikan ide-ide kebaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dilaksanakan orang setelahnya, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Sampaikan ke anak-anak kita, jangan mati sebelum bangun masjid, nak. Amin. Amin. Ini mak-mak sekarang nasihati anaknya, jangan mati sebelum belikan emak emas 3 kilo. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak menuju Yasrib. Apa namanya? Yasrib artinya tanah banyak hama penyakit. Yasrib artinya tanah banyak yang tidak baik. Dirubah Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini artinya nama yang tidak baik mesti dirubah. Ada orang namanya Abdus Syams. Abdu hamba. Syams matahari. Hamba matahari. Baik apa tak baik? Tak baik. Dirubah Nabi namanya jadi Abdurrahman. Jadi nama yang baik itu memang dinisbatkan ke Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Ghafar, Abdurrahub, Abdul Somad. Lalu kemudian Nabi SAW datang disambut mereka.
Tala'al badru alaina min sani sudah terbit badar. Badar artinya bulan purnama. Nabi beli tanah itu, dia wakafkan sekali lagi. Nabi ingin, walaupun dia seorang nabi, dia ingin mendapatkan pahala tanah wakaf sampai hari kiamat. Gimana kemarin Ustaz Somad ceramah di Bima? Sampai enggak kelihatan ujungnya di mana. Bukan itu. Abdul Somad ingin setelah Abdul Somad pulang, maka banyak yang menelpon ke tuan-tuan guru ingin mewakafkan tanah. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam. Saya terkesan dengan ceramah Ustaz Somad di halaman kantor bupati kemarin di Bima. Tanya nabi pun mewakafkan tanah. Walaupun dia seorang nabi, dia ingin mewakafkan tanah. Saya juga ingin mewakafkan tanah saya. Ada di tepi pantai di Bima. Tanah siapa? Enggak tahu. Gimana mewakafkan orang enggak jadi pemiliknya? Wakafkanlah tanah lillahi ta'ala. Assalamualaikum tuan guru. Waalaikumsalam. Itu tanah saya wakafkan. Bagus, mantap, alhamdulillah. Langsung dicek BPN, Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum Bapak Kanwil BPN. Waalaikumsalam. Kami mau cek tanah titik koordinat sekian-sekian. Mohon maaf, ini tanah bermasalah tumpang tindih ada 5 surat. Telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakaf kan itu bermasalah. Karena bermasalah itu maka saya wakaf. Kalau enggak tahu masalah kan. Ini di provinsi lain. Tidak ada di Bima. Di Bima ini orangnya ikhlas-ikhlas, baik-baik semua. Tidak pernah ada masalah tanah wakaf karena memang tidak ada yang mau wakafkan tanah. Insyaallah Ustaz wakafkan tanah. Tanah yang kau punya sejauh mata memandang. Begitu kau meninggal dunia, yang diperlukan hanya semeter kali dua. Betul? Tanah sejauh mata memandang. Gimana kerja sekarang sukses? Alhamdulillah Pak Ustaz. Tanahnya gimana? Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Begitu kau meninggal dunia, yang kau perlukan hanya 3 lapis kain kapan. Pernah Bapak Ibu ngelihat ada orang meninggal tiba-tiba kainnya bukan kain kapan tapi dibungkus dengan karpet? Walaupun dia orang kaya. Tidak ada sekaya-kaya orang bajunya cuma 3 lapis. Ustaz Abdul Somad cuma 3 lapis. Satu singlet di dalam, kemeja, habis itu sorban kesayangan dengan tulisan luar biasa. Lembo Adi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya akan berakhir. Tapi tanah yang kau wakafkan dipakai untuk sholat, dipakai untuk ngaji, itikaf, sampai hari kiamat akan tetap kekal abadi. Amin. 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 Lalu kemudian setelah Nabi membangun Masjid Nabawi, dipersaudarakannya antara orang Aus dengan orang Khazraj yang hobinya perang. Nama Fulan, hobi memanah, hobi memasak, hobi makan-makan, hobi main bola. Ini enggak, hobi perang. Perang mereka semua. Didamaikan Nabi antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a. Ingatlah ketika kamu dulu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan antara kalian berdua. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Antara sesama orang Madinah dipersaudarakan. Aus dan Khazraj. Antara orang Makkah dengan orang Madinah. Orang Makkah muhajirin. Orang Madinah Ansor dipersaudarakan. Antara orang Islam dengan yang tidak Islam dipersaudarakan. Itulah dia Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. 12 poin piagam Madinah. Orang Madinah
walaupun tidak Islam, walaupun Yahudi, bekerja sama dengan orang Islam menjaga kota Madinah dari serangan orang Makkah. Baca dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Nomor satu lomba menulis sejarah Nabi. Mesir kalah, Saudi Arabia kalah, Maroko kalah. Yang menang nomor satu orang mana? Orang India, Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpur. Orang Islam mesti tahu bahwa di India itu banyak ulama-ulama besar yang luar biasa. Ini sekarang orang kalau ditanya, tahu India? Tahu. Apa yang kau kenal dengan India? Datang istrinya dari belakang. Ibu dia punya putih lana. Kenapa Ustaz Abdul Somad dari ceramah nengok ke sana, nengok saya, nengok saya itu kalau ceramah nengok berapa orang yang muap. Kalau saya lihat ada orang muap saya berhenti. Saya sudah ceramah dari jam 9 sampai jam 10.30, 90 menit enggak ada yang muap. Jamaahnya kuat, saya enggak tahan. Kalian enak. Aku berdiri. Kata yang belakang, Ustaz kami berdiri juga. Betul, memang kalian berdiri, tapi kalian berdiri cuma diam, aku ngomong. Abdul Somad, selama orang masih mau berkumpul, selama orang masih mau mendengar ceramah, bicaralah, karena bicaramu itu akan bernilai ibadah. Nanti sampai masanya kau mau ngomong tapi orang sudah tak bisa mendengar. Kapan tuh? Orang mati. Datang kita takziah. Mau ceramah apa sama orang mati? Sampai masanya nanti kau mau ngomong tapi kau tak bisa lagi ngomong. Kenapa? Kau sudah sakit, sudah tua. Sekarang saya diundang ke Bima menggelegar suara saya. Assalamualaikum. Masih. Tapi kalau 30 tahun lagi, sekalian, judul kajian kita malam ini adalah bagaimana menyambut sakratul maut. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti dimanapun, di kantor dinas, di kantor bupati, di kantor lurah, di masjid surau langgar musola, kalau ada menyambut peringatan satu Muharram, datang atau tidak datang? Abdul Somad menyambut tahun baru hijrah dari wilayah timur Indonesia, dari Bima. Apa hebatnya orang Bima kalau dibandingkan orang Riau? Di Bima kita sudah selesai sholat isya, di Riau baru mau sholat maghrib. Insya Allah orang Bima lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Begitu juga kalau pas masuk neraka. Tergantung kita memilih, betul? Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita soleh dan solehah. Menjadi para penghafal Quran mujahid fi sabilillah. Rezeki melimpah ruah kami ya Allah. Amin. Wa taqdi hajatina, tunaikan segala hajat-hajat kami ya Allah. Wa tuballigh maqasidana, sampaikan segala maksud niat baik kami ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hatinya untuk menolong agamamu ya Allah. Amin. Sehatkan badannya, kuatkan imannya ya Allah. Bil khusus ibu bupati, bapak wakil bupati, ketua beserta anggota DPRD, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kabak kesra, semua yang tak dapat disebutkan satu persatu, Bapak Sekda, jadikanlah hati mereka istiqomah iman dan Islam. Amin. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan Kabupaten Bima negeri yang aman, negeri yang damai. Allah marzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, berikan kami rezeki yang halal dan barakah. Amin. Allahumma rabbana hab lana minas solihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Jadikanlah pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatanmu kepadamu ya Allah. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Bima ya Allah. Amin. Wa in kana fil ard
jannati fa'akhrijhu, kalau rezeki kami masih tertanam dalam tanah, naikkan ke bima ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rezeki kami masih jauh di tengah lautan, maka dekatkan ke daratan, bima ya Allah. Wa in kana mu'siran fayasirruhu, kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, masih payah, maka mudahkanlah ya Allah. Rabbana la tana'lana dhamban illa ghafartah, pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wa la dainan illa qadaitah, lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaiji dunia wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum menikah, berikanlah jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya anak, berikan keturunan yang baik-baik. Rabbana ijma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, satukan kami di surga jannatul firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sir buku karo ya. Ai saya akan ngomong guys. Namim dular guys.